أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah kasih kepada kita beri satu perasaan nak selalu ikuti majlisul ilmi. Kerana banyak lagi manusia seperti kita tak boleh ikuti majlis begini, maka kita bersyukurlah Allah tak beri satu memori perasaan. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih saya kepada Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bila dan kepada kru running kita dan kepada ketua kita Besing dan kepada semualah. Nah, ustaz-ustaz kita insya-Allah mana ada ke rumah ke dekat ni atau ada mari buka pintu-pintu nanti dengan ucerak berhati dah. Kalau mari tu banyak dapat kelebihan selama mana kita duduk dalam majlis ni. Nah, majlis baca ayat Allah, majlis nak reti permana Allah, qala Rasulullah, ning tak dapat ganjaran. Kita malaikat duk kelumung kita, duk minta apa ni kita ya. Sehingga kita kelik masuk di dalam rumah, baru malaikat tinggal. Ataupun hok duk koko bawah bahagian kami ibu. Nah, cepat-cepat sikit insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. La yuslih al-akhirah hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ini perkataan Imam Malik. Nah, rahimahullah. Tak boleh nak baiki umat ini akhir zaman. Nah, tak boleh nak baiki umat akhirul zaman ni, malaikat kena ambil cara baiki dengan dia, dengan umat akhirul zaman tadi, oleh awaluha, orang yang awal-awal dulu itu. Nah, siapa orang yang awal-awal tu? Hum sahabah, innama salahu bittiba'i rasul alaihi salatu wassalam. Allah. Ni, ini cara dah. Kita nak baiki umat lah ni nak buat lah mana? Kerana pakar duk tahu belakang dah. Kata umat lah ni duk berselerak, duk tabak, duk pecah, duk belah. Pahlah mana nak berkelik mari jadi molek semula? Imam Malik kata, kena ambil cara hak orang dulu lah. Mari baiki. Nah, siapa orang dulu? Sahabat. Lah mana sahabat dulu belum pada masa Islam pecah belah, bertikai, bergomor sama sendiri. Nah, lepas tu buat sahabat bila dia masuk Islam, dia guna sepana bittiba'i rasul, ikut rasul. Nah, dia guna obat mesti ikut rasul. Buat ikut rasul sopan abi masalah. Jadi molek sendiri. Nampak dah? Allah.
innama salahu bittiba'i rasul alaihi salatu wassalam. Wah, sahabat ni dia baiki hidup dia dengan cara ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah. Wal amalu wafaqa li sunnatihi. Amal dia muafakat dengan sunnah Nabi. Masya Allah, masya Allah. Ma'a hizrahum min al-bad'i, serta dia jauh. Nah, dia jauh mereka itu daripada benda-benda bid'ah. Ini cara nah. Ini saya nak menyuruh kepada ibu bapa semua, aduk dengar di mana saja, ngikut live show ke ikutlah. Cara kita nak bagi umat. Pakai aduk mengeluh belakang, oh Allah ni tak tahu ke mana weh, pecah Allah tak tahu lah, tu lepas sama tu lepas, tu guru sama tu guru. Nah, orang kampung sama orang kampung. Nah, ini Imam Malik tunjuk jalan. Tak boleh. Nak pergi beki ambil cara lain tak boleh. Kena beki cara sahabat beki dulu. Nampak tak? Lah mana cara sahabat? Ikut Rasul. Ikut Nabi. Ini. Amalan mereka muafakat dengan sunnah Nabi. Dan serta dia jauh ma'a hizrihim minal bid'i. Serta dia jauh mereka itu daripada benda-benda bid'ah. Masya Allah, masya Allah. Nah, wala yumkinu li ghairihim, dan tak mungkin bagi mereka itu nak dipilih hak lain daripada ayusliha illa bisuluki hadzal masliki alladhi salakuhu. Tak boleh, tak ada dah jalan hak lain, hak dia nak dipilih cara nak beki umat semula, hak lain daripada cara sunnah. Tak ada jalan. Malaikat kena berpegang teguh sungguh dengan ini jalan. Allah. Nah, apa dah? Allah, Allah Rabbi Karim. Ini perkata Imam Malik. Turut Rasul, turut sunnah di segi akidah, turut sunnah di segi amalan, serta jauh daripada benda bid'ah, serta jauh daripada benda merekoh-rekoh yang Nabi tak buat, jauh lalu dah. Tak usah kacik lah. Nabi pun buat iya. Oh, tak itu ke hadis kita biasa duduk dengar tu. Akhirul zaman nanti nak mari gitu, masa tu mu kena pegai sungguh dengan sunnah aku dengan giga, dan mu kena beringat jangan masa dekat. Itu mana wa iyyahum. Nampak? Allah, Allah Rabbi Karim. Ibu bapa, adik kakak yang saya hormati, kebetulannya sehari dua lagi mari pula bulan Muluk. Nah, bulan Muluk mari pula. Bulan Muluk mari, bulan Muluk. Orang kita pakak buat Muluk dengan cara atur rumah berada. Nah, pakak buat Muluk. Kalau gitu tak ada pelat, tak ada salah. Kita mai kenal Maulud, insyaAllah buat sementara waktu isya ni dengan secara ringkas. Nah, bulan Rabiul Awal orang Melayu kita Nusantara, Patanilah, nah, Malaysia lah, Brunei lah, Indonesia lah, kebanyakannya sambut buat Maulud ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak, hak sungguh. Nah, cuma makhluk tu berbagai-bagai cara, berbagai rupa. Ya tak serupa, tak serupa. Nah, kita sini
dulu baca Arab beri orang tekak tu dah. Allah ni mari menasik bahasa Melayu. Nampak? Kalau pergi lepas balik sana, balik-balik ni, balik kena cek pasport tu, ada guna dah. Saya biasa jumpa belakang ni. Ada guna. Gedeng-gedeng. Dah sejik eh. Hagena jadi tak serupa. Ya benar dia tak ada pada asal. Ya tak ada muka. Nampak? Ya benar asal tak ada. Pahaya tak ada muka lah. Hak mana hak suruh ni? Ya tak ada hak suruh belakang. Hak pelau belakang. Kerana pakat dia mengekoh baru-baru ni ya. Nampak dah? Maka seharap ibu apa? Jangan duduk gaduh. Tak seringan lah dengar wicirak. Jadi nari pelacan di pantai bahasa dia lah. Hak nak buat je royak cara buat. Kenapa? Hak kita orang tak saya buat. Kita kena berhenti juga apa kita boleh tak saya buat malam. Tak itu? Satu. Nabi tak ada uang. Hak ni cakap. Nabi tak ada buat malam. Kalau Nabi nak buat itu boleh tak? Boleh ya? Tapi Nabi tak buat. Tinggal lagu ni jadi hukum syarak lah. Tinggal lagu ni jadi hukum syarak. Pak Nabi pun tuan. Mungkin jauh benda-benda yang tak ada. Mungkin jangan duduk-duduk cari tengok sana. Imam Malik kata, bukan sekadar turut saja. Serta kena jauh daripada benda bid'ah, benda mereka-reka bagi. Oh, nampak tanda kecil hal tu semacam. Pasal dia. Siapa masa punya kena royak. Yang kedua, sahabat tak ada wak. 124 ribu, khilaf riwayat hingga sampai 130 ribu para sahabat. Tak ada siapa wak seorang hamba. Kita nak balik kata kita ni tak wak, orang tak kasih Nabi. Abu Bakar kasih pada kita Nabi. Nabi. Sayyidina Umar lebih kasih pada puak kita. Dia mahu tu tak ada buat kan dia? Becik Nabi kan dia tu? Oh, lebih kasih pada kita. Kerana Nabi tahu tak? Kerana puak sahabat tahu tak? Kerana Nabi tak ada buat contoh. Kenapa? Turun mari nombor tiga. Rum Zahpak. Eh? Buat lepas Nabi mati 70 tahun. Beranak Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah hak nombor satu tak buat juga maluk. Imam Malik mazhab nombor dua tak buat juga maluk. Imam Syafi'i hak kita ni buat kita ngaku ni kita ni orang mazhab Syafi'i. Semaya Imam Syafi'i, puasa Imam Syafi'i. Pah maluk tu Imam Syafi'i bila? Imam Syafi'i tak buat maluk. Kita nak tunggu siapa ni? Tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Bosu, anak murid daripada Imam Syafi'i. Tak buat juga maluk. Saya nak royak cara hukum ni dah. Pada pun nak buat lagi. Tak ada nak lagi apa. Tapi bila Nabi tak buat, kita orang tak sewak ni, berasa kena lagu tu. Kalau dia pun nak buat, dia boleh jawab depan Tuhan esok. Kalau kita ada bimbang, bila menyalahi dengan Nabi, nak minum air kolek kausak Nabi tak boleh di akhirat. Itu kita bimbang tu. Umat, setiap umat ada kolek rasul Nabi mereka masing-masing. Kolek Nabi kita paling luah. Paling panjang, paling besar. Engkau mak dia ramai. Pakat pergi minum air kolam tu belakang. Mari satu buah, melekat jaga kolam sekat. Tahu masak minum. Nabi kata ini, ini kaum aku, ini sahabatku, ini umat aku. Khilaf lah, mati hadis, tak apalah. Tak tulah ya. Eh. Malaikat kata, sungguh ni umatmu ni. Cuma buat ni ni umatmu hak ni ni
Dia duk buat perkara hakmu tak buat lepas pada mati. Ni kita bimbang ni. Semuanya ibu bapa semua kita nak buat gapo-gapo hak pesen dosa pala, hak pesen ibadat ni. Hak Nabi tak buat dosa kacir. Kalau kita duk kacir buat juga hak Nabi tak buat, kena dengan tak kena tu. Orang panggil duk 50-50. Kalau kita tak buat, Nabi tak buat, kena syirik 100%. Nampak tak? Allah Rabbi Karim, la ilaha illallah. Lepas tu makhluk mari bila? Berarti tanda akam malak. Takut-takut saya salah. Makhluk mula-mula tahun 392 Hijrah. Mazhab yang terakhir Ahmad bin Hanbal tahun 241 mati. Maknanya Imam Syafi'i mati 205. Lepas tu Ahmad bin Hanbal mati 241. Jadi 241. Nah. Makhluk mari 3-2. Mazhab 4 mati, mazhab terakhir bosu Muhammad Ahmad bin Hanbal 241. 121 tahun. Mazhab 4 mati habis dah. Makhluk baru mari. Siapa yang buat mula-mula? Siapa yang buat mula-mula? Kerajaan Syiah hok pergi negeri Mesir. Kerajaan Fatimiyah Mu'izzuddinillah. Orang ni awak mula-mula Syiah lah. Biasa dengar Syiah ceramah hok Indonesia. Saya dengar YouTube lah. Dia kata Syiah dengan Asy'ariyah Al-Maturidi ni kita boleh bersatu. Kita boleh bergabung. Kerana amalannya banyak hak serupa. Tapi hak saya duka cita geng sunnah salafi hak ning mari duk mengacau. Mari duk kacau. Mari duk kacau. Kita Syiah duk molek dengan ahli sunnah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Molek sama buat molek. Syiah mengaku molek ni orang dia, bukan orang kita. Asy'ariyah molek lah mana zaman 392 tu. Sambut perayaan Rasulullah tahun beranak Nabi. Pak Syiah ni bukan molek so. Tahulah korang. Molo Ali, Molo Fatimah, Molo Hasan Hussein. Macam-macam Syiah. Agama suku. Ini. Saya dengar orang Syiah Indonesia ceramah. Dia Syiah dengan ahli sunnah Asy'ariyah Al-Maturidi ni sama kebanyakan amalan. Ujar kubur serupa, makhluk serupa banyak. Kuduri haul serupa banyak serupa. Tapi bila kelek di buat-buat sunnah as-salafi ni, oi mari mengacar. Mari mengacar. Allah, ibu bapa yang saya kasihi, yang saya hormati. ...392... mula kerajaan Fatimiyah buat molok di Mesir bulan Rabiul Awal. Tapi kalau kita kira hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal ni Nabi beranak dah. Itu dah. Rabiul Awal Nabi mati. Itu kan? Pas ni kita orang molok ni serenok gapo? Serenok gapo? Serenok Nabi beranak ke serenok Nabi mati?
Alasan ayat tak kuat malu ni segeno. Tak boleh tak buat, tak kasih. Tak boleh buat alasan itu. Kerana lebih awal, Nabi mati. Nabi yang tanya. Nabi beranak, Nabi mati, Nabi hijrah, Nabi Isra Mikraj, Nabi dilantik jadi rasul, semua Rabiul Awal. Allah Allah Rabbiyal Karim. Ah, mai mai kepada kepada apa ni sejarah. Lepas tu lepas pada tiga ni dua kerajaan Syiah buat mula-mulanya di Mesir, oleh kerana dia tengok Mesir Kristian banyak kan. Buat Kristian dia buat apa? Christmas ni. Sambut Nabi Isa beranak. Christmas. Setiap tahun dia dia kena buat katik kerana Rasulullah Nabi dia. Lepas pada tu ulama banyak-banyak ngetel. Nah, tapi hak-hak terhibur sekali 48 Hijrah. Ibni Atal menetap sungguh-sungguh. Takut jadi berkekalan, orang jadi tak sejuruh Nabi. Nah, Allahu Rabbi. Lepas tu buat tahun. Ah, ni hak besar ni. Tahun 5 ni 3 Hijrah. Nah, kalau silap aku tu bingung, takut-takut silap ni. Nah. Tahun 5 ni 3 Hijrah. Ah, sini ni hak besarlah. Hak ni lah hak buat kita dah buat ambil nah mai sini ni. Kerana ini kerajaan Islam hak buat ni. Hak buat ni ni kerajaan di apa? Nuh Irbil. Kerajaan Irbil. Irbil lah ni kalau tengok betul dunia dia duduk dalam Kurdistan. Chalkut. Hak nak merdeka daripada Iraq pun tak sedap. Daripada Syria pun tak sedap. Daripada Turki pun tak sedap. Bombing. Ini pesen kita lah. Nah. Bukan Malik, bukan. Duduk tengah. Hak ni Inggeris zaman dulu lah. Hak tani. Tani Bawela ni. duduk sebelah sana utara Iraq, selatan Turki, duduk tengah, duduk musuh tak ada berhenti buat dia. Negeri Irbil, Raja Muzaffar hak buat situ hak besar tu, buat beribu ekor kambing, beratus ekor utar, buat besar puluh-puluh ribu dinar belanja. Banyak ulama menetap. Ambil duit buat 30 ribu dinar mai duk wak-wak-wak lagu ni. Kalau pergi tolong orang yang miskin, kalau tak ada umur pun boleh. Banyak lah. Sejarah ni panjang. La haula wala quwwata illa billah. Nampak dah? Ni, kerajaan Muzaffar ni. Dia buat besar sungguh. Panggil habis mari. Oh, raja eh. Ulama apa saya senyak, senyak situ. Surat Zani yang kita dah baca. Surat Zani yang kita baca ada tak lagi? Tak ada lagi. Sampai tu apa? Ulama hak kata boleh tu. Beripung manusia baca Quran, baca sejarah, jamu makan ni sudah. Sudah habis satu. Sebuti dia tu jangan lebih pada tu. Sebab kita nak buat lah ni tu, pakai duk nasi, duk gapa tu tak ada dalam mentera ke pakai. Nah, tapi sebab saya duk oyak sana lah. Bila tak ada pada blok asal, dia teralih buat semua, boleh pergi belakang.
Di sini napa belai tambah situ naik tambah situ. Napa? Abi. Tahun 53 Hijrah Raja Muzaffar buat cakap besar. Kalau kita tanya dia mana buat mana? Ha, ambil situ, ambil di Raja Muzaffar, Raja Islam. Padahal kaedah usul fiqh ada kita. Boleh ambil dalil yang kerja eh buat. Allah. Allahu Rabbi ya Karim. Ya dalil hak Nabi. Kita dah tahu dah ke agama kita ya bukan agama hak siapa. Agama hak ada tuwe Allah Taala tuwe dia. Agama Islam ni agama ada tuwe. Sampai nak mana-mana tak boleh. Kita mari ngaji bertemu jalan. Turuk ya. Lekok-lekok. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Tak sedap tilik eh. Kalau ada kau ni kau kena nampak dekat. Boleh. Jalan betul ke? Dia minta jalan betul, jalan tu. Hak jalan betul. Hak jalan. Tapi gila kok. Pasal iya tu. Allah Rabbi Karim. Pas surat Zangi mari bila? Surat Zangi ni baru nak baru 200 tahun lebih. 1177. Cuma saya tak ingat ju hak awal dia. Tahun 1177. Lah ni berapa? Learning 144 panen. Lebih kurang 250 tahun. Baru surat Zagi ni Abi Ja'far al-Barzanji. Dia ni orang beranak di Madinah, tapi mokok dia asal orang sana, orang Irbil, orang di kampung Al-Barzanji. Kalau tengok peta dunia tu, nampak di kota Irbil yang besar tu ada satu jalan nama jalan Al-Barzanji. Boleh serp dalam ni. Nampak Abu Ja'far Al-Barzanji ni, dia mokok dia orang sana asal. Dia mai beranak di Madinah. Dia nilah karya Zangi, Zangi, Zangi. Pas surat Zangi ni, nah, ulama mai cek banyak hak tak kena, hak ada maudhu, hak nak siapa nak bawa jadi dosa besar. Banyak benda-benda dalam. Ada kita khuh. Ah, tu kena serah pada syekh kita lah. Ada kita khuh. Hak mari, gapo kita biasanya ni panggil lah ni? Gapo dah? Hak mari duk tegur. Dalam surat Zari ni berkata ni tak kena. Hak ni tak kena. Hak ni bawa jalan yang jatuh pada jalan yang dosa besar. Ha. Siap. Dalam surat Zari tu apa? Kan Abu Ja'far Al-Barzanji bukan ahli hadis. Ya orang sastera, orang bahasa Arab. Kalau nak baca sejarah hak sahih lebih pada surat Zani tu ada. Kalau nak baca sejarah Nabi hak lebih sahih daripada Zani tu ada. Tak ada. Ada. Sufa Ar-Rahiqul Makhtum. Itu lebih sahih. Nuh. Ha, Ibn Kasih nuh. Bidayah wa Nihayah. Ha. Lebih sahih. Jadi, inilah permasalahan yang umat kita sekarang. Nah. Habis itu, mai kena penyakit. Penyakit tempat kita ni, ia sebenarnya bukan pecah belah kerana agama hak sungguh. Ia kerana agama ia tak kena pecah kali. Ia ada matra dia hajar dalam Quran. Allah Ta'ala hantar Quran hari ini
Ya we kena racau, lepas tu cara berubah. Tak itu ya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau bunyi kita tanazak, belaga. Aku kata boleh, mu kata tak boleh. Aku kata boleh, mu kata tak boleh. Ha, berhenti sekat tu, pakat kelek pergi cari Allah dan Rasul. Al-Quran dan Al-Hadis. Situ tempat murajaah dia. Bukan kelek kepada buah, bukan kelek kepada nafsu. Bukan. Sampai tu pecah. Belah masyarakat bukan kerana agama hak sumpah pun. Kenapa? Kerana tujuan tak sama. Aku buat ku, ku tujuan ku nak mari jadilah ni. Aku buat ni, ku tujuan nak jadilah ni. Tak sama tujuan. Hak ni ikhlas, hak tu tak ada ikhlas. Hak sungguh lagu tu. Sampai kalau pecah kerana agama, agama dia tak boleh pecah. Ya ada matra dia. Kalau kalau tak sama, jadi tanazuk pergi mari. Okey, buat klik pada matra. Farudu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau mu sebenar-benar memori mu GAA dalam itu berimej dengan Allah dan Rasul dan pada hari kiamat. Kalau sungguh mu berimej sungguh kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat, tentu sekali bila tanazuk mungkin nak klik cari Allah dan Rasul. Itulah sebaik-baik jalan ahsanut ta'wil. Jelas. Ada orang-orang biasa tanya saya. Ya tempat kita ni pecahlah. Pecah eh kata. Nak lari, nak uwi jadi tak pecah tak boleh. Kerana Nabi pun dia royak dah. Sabik tu lah ni, syekh kita dia baca kitab apa? Cara nak, nak pecahlah mana? Cara nak, nak, nak berselisih lah mana? Ya selisih mana ya tak berlaku dah. Selisih tu mana ya berlaku? Asal selisih, kena selisih juga. Nak jadi sok, tak boleh jadi. Cuma cara selisih. Lah mana cara dia? Syekh kita dah baca, kita tak telah dengar. Nah, adabul ikhtilaf. Adab cara berselisih. Allahu Rabbi Karim. Kita orang sunnah ni kena pergi kaedah. Apabila datang kepada kita benar-benar dari Allah dan Rasul, jadi kita nak selisih lagi. Pakar tu. Tapi kena cacing dari Allah dan Rasul. Sungguh. Pakar. Nah, Allah Rabbi Karim. Kalau saya baca dalam Quran ni, banyak tempat dalam Quran, bila mari benar-benar, benar-benar orang atas saya tua benar-benar orang tua hawa nafsu lagu tu lah kau kata tak itu saya dah bal aksrum lil haqi karihun orang buat benar-benar siapa dah dia tak terima apa dia beci pula benar-benar apa orang ni orang ikut hawa nafsu. Allah kata macam kelah tu lah. Ibu bapa yang saya kasihi, adik kakak, kapur bangun semua. Masya Allah. Nah, hodok ke rumah, dengar awi cerak nah. Dengar awi molek. Pasal tu, ibu bapa saya menyeru. Melalui speka malam ni. Nah, kata, boleh makhluk nak mari ni. Makhluk, boleh makhluk, tak apa. Buat makhluk Nabi tak buat. Sahabat Nabi tak buat. Imej Syafi'i tak ada buat. Mazhab pun tak buat. Siapa mai buat mula-mula? 121 tahun lepas mazhab mati habis ialah buat agama Syiah, buat di Mesir.
Mula-mula. Lepas tu mari wak besar 523 Hijrah. Raja Muzaffar wak di negeri Irbil. Allah. Mula masa tu surat Zangi tak ada lagi. Surat Zangi baru ada 200 tahun lebih baru tuwe karis Zangi mati. Apa dah? Okey. Yang kedua, kalau kita nak pergi dakwah kata, orang tak buat mulut, orang tak kasih Nabi. Tak kena ni, tak boleh buat dakwah lah tu. Apa? Rabiul Awal bukan Nabi beranak saja. Nabi mati Rabiul Awal. Ha, lah mana kita nak kira ni? Kita ramai Nabi mati. Tak boleh jadi. Allahu Rabbi Karim. Yang ketiga, nah, yang ketiga perpecahan masa kita dan masa dulu pun kebanyakannya bukan semata-mata kerana agama muda. Pecahan yang sebenar berlainan tujuan. Aku ada tujuan aku nak bawa manusia hadap kuning. Aku ada tujuan nak bawa manusia kepada sunnah, pada Nabi. Aku tak ada cara, dah Nabi tak ada lagi, Nabi tak ada suruh, nampak benda ni molek, takkan tak boleh buat. Nyanyolah tu. Selalu yang akhir sekali, orang yang tak saya turun Nabi ni, yang bahaya belakang. Antara dua ya. Ya lah, tak kira hamakluk, hawak ho, hawak nama, tak kira lah. Kau jamin dulu tak ada lah benda-benda. Loh ni kutip bakit naik api. Bakit sungguh lah. Akhirat kita jumpa lepas tu hai pula. Loh ni baca nah 10 bakul pun. Nah. Nampak celah. Kau balik ada nah ni betul. Kena. Tak turut. Pasal dia manusia. Akhirat kita jumpa lepas tu hai. Ah, demo nak buat mana-mana agama Allah Taala ni, Allah Taala nak buat nak hukumlah mana kita demo hari akhirat. Beringat sikit. Nah, kita tak pandai ke? Mai nampak molek. Betul sekali, hak jahat buat nusuk. Wah, buduh-buluh lah, dalek gelak. Itu habis saya tak molek dulu dah. Kau berasa molek ni habis ni. Allahu Rabbi ya Karim. Nah. Allahu Rabbi ya Karim. Bahaya sekali ni. Bahaya sekali. Benda-benda lagu ni ni bahaya sekali. Nah. Bahaya sungguhlah. Nah. Abdullah ibn Umar kata kullu bid'atin dalalah. Wa in ra'a hannas hasanatan. Setiap benda ngekoh adalah sesat. Sekalipun manusia nak nampak molek. Ah, sudahlah lah. Kecil. Ni Abdullah bin Umar, anak saya Umar kata. Nah, ni dalam kitab ni Al-Lalika'ini, juz 1 muka surat 92. Setiap benda bina'ah adalah sesat. Sekalipun manusia nampak molek. Ah, ha, negeri tanah lagi. Ha, tu beringatlah, hei manusia. Lebih-lebih lagi kita jadi ketua dia. Kita hidup sanam-sanum benda. Bukan daripada sunnah. Kita kena tanggungjawab akhirat esok. Ni, saya nak wayak gapa malam ni. Akhirat saya kena pergi jawab pula depan Tuhan. Baik kita royak sungguh. Tak ke hadis tu. Panggil orang lain mari tanya. Oh, kena belaka Tuhan belah perut dia. Orang jaga neraka belah perut perang. Waktu baik perut dulu lah. Munduk jual atas dunia dulu nak ketak kau ni ni. Untuk nak ketak perut. Walaupun benda aku tak tidak reda, muayak. Asalkan manusia reda.
Ni susah ni. Gi ngajilah luar negeri. Gi ngajilah alai. Kelek kena royak hak manusia no. Ah sia. Ya kelek kena kelek baik ke orang. Bukan kita kelek kena orang, kita kena turut orang. Tak kena lah tu. Kita royak ngikut hak ada dalam kita. Manusia nak kena tak kena sepukir. Wallah alam tu. Baru akhirat esok terhadap kita. Allahu Rabbi Karim. Sebenarnya malam ni saya nak bawa surah Al-An'am. Ayat 24. Hingga sampai 30. Nampak? Tak dah lah. Nah. Pakai royak sejarah moluk ya dah. InsyaAllah. Kena minta maaf tu kasar. Air sorok ya. Biasanya kecek derah. Pas peka pun derah. Kau derah. Tak apa dah ibu-apa semua. Setakat ni lah saja untuk malam ini. InsyaAllah. Semoga kita dengar cerak jelas. Lepas tu ada faedah bersama. InsyaAllah ni. Allah. Dan saya terima kasihlah kepada ibu apa adik kakak Suraija ni. Nah, kamu juga ni. Balik wah pun ada ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Apa yang boleh dengan malam ni. Kalau tersalah silap tu. Sebelah saya lah. Nah. Oleh kerana tak ada kecek lama. Lama tak ada waktu baik hadir. Nah. Alhamdulillah lah. Takut salah silap tu. Itulah ajar tegur eh. InsyaAllah. Itulah saja untuk malam ini. Wallahualam. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa fawwada amri ilallah. Inna Allah basirun bil ibadu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih.